Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabligh ke Taif dengan penuh keberanian dan kegagahan dengan hanya ditemani oleh Zaid bin Harisah. Setelah berakhirnya pemboikotan terhadap umat Islam yang berdampak dengan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha dan paman beliau sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, di mana tahun itu kemudian disebut tahun kesedihan. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan misinya menyampaikan kebenaran Islam kepada penduduk Mekah. Ternyata orang-orang Mekah tidak mau lagi mendengarkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal itu membuat beliau sallallahu alaihi wasallam sedih. Beliau merasa bahwa usaha beliau telah terhenti, maka beliau memutuskan pergi bertabligh keluar kota Mekah. Untuk itu beliau memilih pergi ke Taif. Dengan harapan penduduk Taif mau mendengar dan menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berharap agar mereka beriman dan menerima kebenaran Islam. Putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan pertimbangan sunnah para nabi terdahulu. Seperti Nabi Musa alaihissalam kadang-kadang menjumpai Firaun, kadang-kadang pergi ke Israel dan kadang-kadang pergi ke kaum Madian. Nabi Isa alaihissalam pun kadang-kadang ke Galilea, kadang-kadang ke tempat-tempat di seberang sungai Yordan dan kadang-kadang ke Yerusalem. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum Mekah tidak mau lagi mendengarkan tabligh dan dakwah beliau, mereka tidak hanya menolak, bahkan mereka menganiaya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani hanya oleh Zaid bin Harisah berangkat ke Taif untuk menyampaikan tabligh Islam pada tahun 10 kenabian. Taif adalah sebuah kota kecil, kira-kira 131 km di tenggara Mekah. Terdapat pada ketinggian 1.879 meter atau 6.165 kaki di lereng pegunungan Sarawat. Kota Taif didominasi oleh suku Banu Sakif. Mereka melakukan pertanian dan menanam buah-buahan di samping kegiatan perdagangan mereka, sehingga Taif termasyhur oleh buah-buahan dan pertaniannya. Saat ini Taif memiliki populasi 1.200 orang, adalah kota terbesar kelima di Arab Saudi dan ibu kota musim panas tidak resmi. Kota ini adalah pusat daerah pertanian yang terkenal akan anggur, delima, ara, mawar, dan madu. Taif dikenal sebagai kota mawar dan tujuan musim panas terbaik di Arab Saudi karena menikmati cuaca yang sejuk selama musim panas. Dalam hal kepercayaan dan perbuatan syirik, penduduk Taif tidak jauh berbeda dengan penduduk Mekah. Saat itu, berhala-berhala yang terdapat di Ka'bah tidak merupakan satu-satunya. Pula tidak berarti bahwa tidak terdapat berhala-berhala penting di tempat lain di Arabia. Salah satu berhala terpenting, Allah, terdapat patungnya di Taif. Oleh karena itu, Taif juga menjadi pusat ziarah. Penduduk Taif mempunyai pertalian dengan penduduk Mekah oleh hubungan darah dan beberapa lahan hijau antara Taif dan Mekah dimiliki oleh orang-orang Mekah. 10 hari lamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid tinggal di Taif. Selama di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para pemimpin kota Taif. Mereka yaitu Mas'ud bin Amr bin Umair dan Habib bin Amr bin Umair. Tetapi sangat disayangkan, tidak ada seorang pun dari mereka menerima ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang pemimpin tertinggi Taif yang bernama Abdul Yalil bin Amr bin Umair atau Ibnu Abdul Yalil, lalu menyampaikan tabligh Islam kepadanya. Namun orang itu menolak serta terang-terangan, bahkan berkata dengan nada olok-olok. Katanya, "Jika memang Anda benar, maka saya tidak akan berani berbincang dengan Anda. Jika Anda pendusta, berarti perbincangan ini tidak ada manfaatnya." Dan rakyat biasa semuanya mengikuti para pemimpin mereka, bahkan mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghina. Hal itu sudah tidak asing lagi. Kaum yang tenggelam dalam urusan duniawi senantiasa memandang seruan demikian sebagai suatu gagasan yang mengganggu, bahkan sebagai serangan. Karena seruan itu tidak disertai dengan dukungan yang dapat dilihat, seperti manusia atau persenjataan yang bilangannya banyak, mereka merasa layak menolaknya dengan menghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merupakan kekecualian. Saat beliau sampai ke Taif tanpa senjata dan tanpa pengikut atau pengawal, seorang diri hanya ditemani oleh Zaid. Rakyat kota memandang beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pengacau yang harus dihentikan kegiatannya. Untuk menyenangkan hati para pemimpin mereka, orang-orang gelandangan dan anak-anak nakal mereka lepaskan supaya mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu dan mengusir beliau keluar kota. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dan banyak. Dalam keadaan letih dan sedih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid berhenti untuk beristirahat di sebuah kebun anggur milik dua orang Mekah yang kebetulan ada di situ. Mereka pun termasuk penyerang dan penganiaya kaum muslimin di Mekah. Tetapi pada peristiwa itu tergerak hati mereka.
Apa hal itu disebabkan seorang Mekah diperlakukan buruk oleh orang-orang Taif atau disebabkan tiba-tiba menyalanya bara sifat baik insani dalam hati mereka? Mereka memberikan senapan anggur yang diantarkan oleh seorang budak Kristen bernama Adas yang berasal dari Niniwe. Adas menyodorkan nampan penuh anggur itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid. Ia melihat keduanya dengan iba dan merasa tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Latar belakang Kristennya tersentuh dan ia merasakan seolah-olah ia berhadapan dengan seorang Nabi Bani Israel. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan dari mana ia berasal dan Adas menjawab dari Niniwe, yang disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yunus, putra Amitai yang berasal dari Niniwe adalah orang suci, seorang Nabi seperti aku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tabligh Islam kepada Adas. Adas merasa terpukau dan segera beriman. Dirangkulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air mata berlinang dan mulai mencium kepala, tangan dan kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami kegagalan, ada suatu keagungan dan kepahlawanan dalam perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Seorang diri dihina dan ditolak oleh kaumnya sendiri, pergi dengan gagah tanpa ragu-ragu dengan nama Tuhan, seperti Yunus ke Niniwe dan memanggil suatu kota musyrik untuk bertobat dan menerima ajarannya. Hal ini menunjukkan dengan sejelas-jelasnya betapa teguh dan dalamnya keimanan kepada tugasnya yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah pertemuan selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa kepada Allah Taala. Ya Allah, hamba panjatkan doaku kepada engkau. Hamba sangat lemah, kaumku memandang rendah dan hina kepadaku. Engkau adalah Tuhanku, kepada siapa lagi engkau akan melepaskan hamba? Kepada orang-orang asingkah yang mengusirku, atau kepada musuhkah yang menganiaya hamba di kotaku sendiri? Jika engkau tidak murka kepada hamba, hamba tak akan menghiraukan mereka, musuh-musuh itu. Semoga rahmat engkau beserta hamba ini. Hamba berlindung di dalam nur wajahmu. Engkaulah yang dapat mengusir kegelapan dari bumi ini dan menganugerahkan kedamaian di sini dan di akhirat. Janganlah murka dan kutuk engkau turun kepada hambamu ini. Engkau tak pernah murka kecuali untuk segera ridho sesudahnya. Dan tidak ada kekuasaan dan perlindungan kecuali beserta engkau. Seusai mendoa demikian, beliau pulang kembali ke Mekah dalam perjalanan beliau singgah di Nahlah beberapa hari dan kemudian berangkat lagi. Menurut hukum adat di Mekah, beliau sudah bukan penduduk Mekah lagi. Beliau telah meninggalkannya sebab beliau memandang yang tidak bersahabat dan tidak dapat kembali lagi kecuali dengan izin kaum Mekah. Oleh sebab itu, beliau mengirim Zaid kepada Mu'tim bin Adi, seorang kepala kabilah Mekah, untuk meminta apakah kaum Mekah mau mengizinkan beliau kembali ke Mekah. Mu'tim, walaupun musuh keras seperti yang lain, mempunyai hati yang mulia. Ia mengumpulkan anak-anak dan sanak saudaranya. Dengan bersenjata lengkap, mereka pergi ke Ka'bah. Berdiri di pelataran, ia mengumumkan izin Rasulullah SAW kembali. Rasulullah SAW kembali dan bertawaf di Ka'bah. Mu'tim, anak-anak dan saudara-saudaranya dengan pedang terhunus mengantarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah beliau. Jasa Mu'tim ini sangat diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya Al-Mu'tim bin Adi masih hidup, lalu dia mengajakku berbicara tentang para korban yang mati ini, maka tentu aku serahkan mereka kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Mu'tim hanya memberi jaminan sebatas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kembali ke Mekah. Selain dari itu, seperti semula, Mekah kembali lagi kepada permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sepertinya menjadi neraka bagi beliau. Tetapi beliau terus-menerus menyampaikan tabligh. Sebutan Tuhan Yang Maha Esa mulai berkumandang di mana-mana dengan cinta dan kesungguhan hati serta syarat dengan rasa pri kemanusiaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap giat dalam menyampaikan tabligh beliau. Orang berpaling, tetapi beliau terus-menerus berseru dan memanggil mereka. Beliau menyampaikan dakwah beliau tak peduli diperhatikan atau tidak, dan kegigihan itu tanpa akan berhasil. Beberapa dari antara mereka tertarik dan menyatakan iman mereka secara terang-terangan dan ikut serta dalam penderitaan orang-orang muslim lainnya. Tetapi banyak, walaupun tak beriman di dalam hati, yang tidak berani mengatakan dengan terang-terangan, mereka menunggu turunnya kerajaan ilahi ke bumi. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.